Teman-teman, selamat malam. Saya sekarang lewat di muka di Bukit Kemuning. Ya, Bukit Kemuning ini ada area wisata kuliner. Karena sekarang barusan Pak Tambu jadwal seharian. Tadi yang jualan sepi. Nah, ini kita bablas. Malam ini saya nggak ada planning mau ke masjid mana. Belum tahu di mana masjidnya. Yang penting nanti ini kan udah adzan, jadi kalau nanti ada yang komat yang paling deket, saya mampir gitu aja. Sebenarnya dulu saya ada masjid di Mangsangkebun. Arah Mangsangkebun itu ada masjid. Dulu pas kesana masih di Pugar. Pengen kesana sebenarnya sekarang. Udah 3 tahun yang lalu kalau nggak salah terakhir kesana. Berarti sekarang udah bagus. Di sana itu tarawihnya 23 dulu. Coba nanti ke sana apa ya. Itu arahnya ke Mangsangkebun. Kalau sekarang dari ini kan sekarang saya di depan ruko Bukit Kemuning nih posisi sekarang. Kalau ke sana setelah mentok di arah Bukit Lestari itu. Bukit Lestari itu rumahnya Mas Soleh. Dari depan Bukit Lestari ya kayak silau mentok gitu ya. Itu langsung belok kanan. Nah, ini udah agak bening. Nih, mentok di Bukit Ayu Lestari. Saya ambil arah kanan ya. Kemangsang ya lah. Sana itu. Tapi udah habis hujan, jalannya blokok-blokok. Ben. Blok orang nih kita turun ke arah Mangsang Pasar Kaget Piayu ini depan. Ini kalau mentok tadi nanti di bawah, nah itu bawah yang ada mobil merah. Kalau kita belok kiri itu ke pasar, itu pasar kaget. Pasar Kaget Piayu. Saya mau ambil ke kanan ke arah Mangsangkebun. Itu saya akan melewati perumahan Puri Agung 4B tahap 1, Puri Agung 4B tahap 2. Terus sebelah kiri saya ini Puri Agung 3, Puri Agung semua inti nih. Tapi jalannya ya ini potong. Tak ada lampu jalan dan jalannya ini bukan aspal tapi beton cor. Itu beton nangka loh ya. Oh, beton nongko pula. Nih. Itu sebelah kanan saya itu Puri Agung 4. Saya udah sering ke masjid itu yang ada. Yang mau lurus. Nih, Puri Agung 4. Jalannya saya pakai kamera yang luar jadi jalannya kelihatan. Ini masuk ke Mangsangkebun ya, ke Kapuroni. Tuh ke rumah Mas Eko sana Mangsangkebun juga. Ini jalannya udah masuk jalan tanah. Dulu di depan sana itu ada pondok pesantren, nanti masih seperti itu nggak atau beda saya nggak tahu. Kayak kita mau berangkat juga nih masjid. Ya.
pamit, Mbak. Lale jos. Jalanan naik karena agak ke bukit ya. Tak nyampe. Yayasan Nur Pas. Jadi kuat tu sekarang. Dulu kesini pertama saya cuci lihat. Gede banget sih lagi. Parah tenan macam ni. Nah, ini. Besar buangan macam ni. Dulu was kesini masih. Bangunannya elek. Tuh, masih deh, wis pas mulai dan. Cek ya. Saya sholat dulu ya. Ini kayak tempat saya duduk dulu. Tempat sholat dulu. Ini sih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tarawih saya keliling masjid saya hari ini tuh masjidnya di sana. Nah ya, terima kasih. Saya Demang Marsun Salmojo dari Batam Kepulauan Riau Indonesia. Dadah. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ya. Hai. Foto saya dari jauh.